Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, alhamdulillah sekarang ni kita berada di Permaisuri Ceras. So masalah rumah ni, malam tadi klien mengadu kata rumah ni tiba-tiba tak ada api. So dia orang pun call TMB, TMB datang check meter TMB, okey, supply ada, tak ada masalah. So sekarang ni kita nak check dekat DB. Apa punca rumah ni blackout, tak ada api. Okey. Jom saya nak tunjuk sikit. Okey, yang ni adalah DB sedia ada dekat rumah. Okey, macam mana kita nak tahu rumah ni supply TMB masuk ke tak? First sekali, cara paling mudah adalah kita tekan sahaja ELCB. Nampak? Bila kita tekan, dia trip. Maksudnya main switch ni tak ada masalah. Dia supply, dia masuk sampai ke sini. Okey. Lepas tu kita nak kenal pasti MCB yang kecil-kecil ni. Yang ni kita kena bukalah DB. Kita kena check. Okey, macam ni keadaan keadaan dalam DB box. Okay, so main switch dia pakai single pole. ELCB dia pakai 100 MA, 63 M, tak ada masalah. So sekarang kita akan check cable supply, cable live dahulu. Okay, nampak test pan menyala, ada api. Outgoing pun dia menyala, ada api, tak ada masalah. Lepas tu kita tengok. Incoming ELCB pun okey. Outgoing ELCB okey ada. Tapi MCB semua tak ada. So bila kita try sentuh pada copper bar, okey, nampak tu. Semua tak ada api. Maksudnya satu circuit, okey, satu litar MCB ni semua tak ada api. Memang patutlah blackout. Sebab copper bar ni tak ada api. Nampak? Bila sentuh test pan tak ada api. Tapi kita letak dekat outgoing ELCB ada api. So, terasa benda ni dia longgar ni. Dia terlalu terselap masuk. Nanti kita akan adjust balik. Okey. Kita buka balik copper bar, kita fitting balik. Okey. So, sekarang ni saya nak tunjuk sikit, nampak tu. Bila kita main copper bar, okey, dia longgar. Bahagian bawah dia longgar. Okey, dia boleh bergerak. Ni copper bar untuk ELCB. Okey, outgoing ELCB, nampak tu dia bergerak. Ini sangat bahaya. Okey, nampak tu dia bergerak. Okey, sekarang ni kita tengok untuk copper bar outgoing ELCB, dia tak masuk pada dia punya lubang. Dia ada dekat belakang lubang dia. Copper bar tu. Sama juga dengan ada beberapa MCB yang copper bar dia tak masuk pada bahagian clip dia, nampak tu yang tu. Yang ni pun sama. Dia ada belakang skru. Okey, belakang clip dia. Yang lain-lain tengok macam okey, semua masuk. Mak ada satu MCB dan juga ELCB ni tak masuk. Okey, sekarang ni kita dah betulkan. So kita akan check lagi sekali untuk outgoing ELCB, nampak ni ada api. Incoming MCB pun okey dah, ada api dah. Ini pun sama, ada api. Okey, supply semua dah masuk untuk semua litar, untuk semua MCB. Okay, kita check sekali outgoing. Outgoing MCB pun ada api. So maksudnya MCB ni okey lah, sebab ada certain MCB bila kita on benda ni, tapi atas outgoing dia tak ada api. So tu biasanya dah rosak. MCB tu dah rosak.
Okey, alhamdulillah. Sekarang dah okey dah. Okey, jadi ikutkan sepatutnya MCB ni dia kena pakai satu jenis sahaja. Tak boleh pakai tiba-tiba jenama EPS dan ada yang lain. Sebab nanti dia punya copper bar dekat bawah dia akan jadi tak sama. So ini kadang-kadang bahaya. So lama-lama dia boleh spark dan boleh longgar. Okey, disebabkan oleh satu EPS ni sahaja tak sama. Okey, sepatutnya dia kena sama semua MCB. So cadangan kita, nanti kita akan cadangkan kepada tuan rumah untuk upgrade terus DB, tukar terus satu set. Okey, ini adalah lebih selamat lah. Lagipun kalau tengok dekat atas ni, ada satu MCB dia share sampai dua kabel. Okey, yang ni pun sama, satu MCB share sampai dua kabel.